tulang. Ini kan yang harus dibelanjakan segini banyak ya, istilahnya itu hampir keseluruhan isi dari bak persnelengnya itu kan. Isinya ini loh yang dibelanja ya. Ini loh, ini hampir semuanya isinya dalam satu gelondong itu kan. Nah, itu kemarin yang pertama dirasakan itu apa? Kalau yang pertama, yang bawa kan supirku. Oh, oh. Jadi, ini kok payah di genam katanya. Di lima semua enak. Pas di jalan apa itu nggak mau lagi beli oper. Oh. Di Cipali, apa, lewat Cipali kan. Nggak mau lagi pre katanya. Pinggirkan, ke pinggir, diperekan, diperekan. Sini netral, tapi di persneling nggak netral. Oh, iya iya iya. Di persneling tetap masuk, di persneling berapa? 6 atau 2? Oh, 6. Oh, tapi di tuas persneling netral. Netral. Kalau di lepaskan kopling, jalan. Ya, jalan. Oh. Tapi andut-andutan gitu ya jalannya? Atau halus, tetap biasa? Ya kalau dia nggak di jalan karena gigi enam nggak ketarik lah. Oh iya iya, betul betul halus ya jadinya ya, ya tarikannya ya. Ketarik, jadi kita itu matikan, udah matikan semua, tengok ke bawah mana tahu apa tanya ke apa mekanik ini, mana tahu ini nyangkut katanya kan, tengok talinya, kabelnya semua bagus. Bagus. Lalu saya tanya lagi yang merakitnya itu. Oh. Ah, udah persneling itu katanya. Iya iya iya. Terus kemarin posisinya posisi di jalur cepat jalan tol atau di pas di rest area itu kemarin pas rusaknya itu? Rusaknya di jalan cepat. Jalur cepat ya. Iya. Terus untuk keluar dari jalur cepat di derek. Di derek. Kan dibuka lah apa as panjang. Iya topen. Iya iya. Oke, jadi yang dirasakan seperti itu ya. Jadi persneleng itu kemang untuk 378 ini 3 trip ini rewel terus. Iya toh, Bang? Dua kali itu ketiga kali ini. 3 kali ini, iya. 1 bulan. Dalam 1 bulan. Tulang, kalau seharga ini ya tadi kalau diperkirakan kan belanjanya ini kan sekitar kurang lebihnya itu kan 17 juta. Nah, kalau beli second satu gelondong berapa kira-kira? Kata Pak Suryo 40. 40 juta. Itu second ya itu? Iya, bulat tinggal naik. Ketua, kalau satu gelondong ternyata 40 juta ketua. Padahal kalau cooler tadi Bang Fauzi cuma bilang 4 juta atau berapa katanya? Iya, Bang Fauzi tadi bilang kalau kalau untuk cooler itu hanya 4 juta. Berarti kalau elektrik itu sebenarnya ya pengeluaran untuk spare part kalau rusak banyak juga ya tulang ya. Aduh. Terus waktu itu derek keluar. Nah, ini untuk Bang Farhan sama Bang Husni kan di apa? Lokasi ya, nunggu bis ya? Iya, di mana? Nah. Terus itu gimana tulang itu? Kalau nanti untuk konsumsi-konsumsi kan di dekat mobil itu kan ada warung makan, warung. Oh. Ya titip sama orang makan. Oh, jadi nanti kalau totalnya makan makan minum Pak, Bu, bisa nggak di sini nanti tunggu siap mobilnya dibayar? Oh, bisa. Tak kasih SIM saya kan. Oh, gitu. Iya, iya, iya. Jaminannya, Bu, SIM saya gitu. Jadi tulang Rizal kemarin jaminkan SIM-nya tulang Rizal di situ. Ya Allah, itu. Memang itu tanda tanda lari mungkin ya kan di sini. Iya. Ya bentuk tanggung jawab tulang Rizal juga kan? Iya. Jadi makan minum cuma rokok saya bilang satu bungkus satu hari satu malam. Untuk rokok ya? Oh itu warungnya juga jualan rokok juga. Ya. Jadi tulang Rizal ditelepon oleh bosnya ya untuk membicarakan masalah spare part yang harus dibelanjakan di kota Yogyakarta karena memang untuk belanja spare part kali ini banyak sekali dan mahal ya. Bang Rambe ikut juga ini.
Dan tadi malam Tulang Rizal tidur di tempat Pak Yanto ya, di daerah Patuk Putat Gunung Kidul. Dan untuk hari ini tadi Tulang Rizal sama Pak Yanto turun bawa kereta, bawa motor. Pak Yanto turun di bengkel Pak Suryo dan Tulang Rizal ke agen perintis atau ke loket ya, untuk ini cari onderdilnya ini ya. Dan tadi Tulang Rizal juga bingung ya, karena memang banyak banget yang harus dibelanjakan. Toh kalau memang Medan ada satu gelondong dikirim ke Jogja, Tulang Rizal juga lebih seneng katanya. Nggak tahu nanti ini bagaimana baiknya, ini baru dicarikan solusi Tulang Rizal sama tokenya, sama bosnya di Medan. Dan ini Pak Ketua dengan setia menemani Tulang Rizal, karena kemarin onderdil bekas atau onderdil yang rusak dibawa oleh Pak Ketua dari bengkel Pak Suryo, semuanya yang rusak-rusak dibawa Pak Ketua dan dibawa ke bengkel atau toko Mercy ya, untuk ditotal. Ini loh yang harus dibelanjakan, totalnya diperkirakan kurang lebih habis 17 juta. Cukup wow ya, mahal banget. Dan untuk hari ini tidak ada pemberangkatan ya, Pak Ketua. Hari ini tidak ada pemberangkatan ya? Hari ini akhirnya tidak dilakukan lagi, tapi karena mundur semuanya. Iya. Dan gini Pak Ketua, untuk hari ini sewanya berapa harusnya? 18. Wah, banyak banget ya. Iya, tapi nggak berangkat ya. Ya memang gimana lagi? Iya. Terus gini Pak Ketua, di belakang 378 kan 220. Ya. Terus di belakang 220? 248. Oh, jadi anak lanang dulu baru anak bareng. Ini anak lagi ada mana bareng. Oke, oke, oke. Tadi nyumpai orang tuanya. Dan ini untuk sewanya besok 18 itu mundur ke ya, 220 atau? Orang berpergian hari ini kan sudah biasa bawa perlengkapan, sudah makan, sudah masak, ada yang langsung naik pesawat, karena dari rumah kan akhirnya harus berangkat. Oh, ada yang malah pengen naik pesawat ada karena harus sampai Medan. Ada lain. Oh, ikut PO lain. Ada, wow. Tapi kan orang sekarang mau berangkat hari ini. Iya. Dari rumah kan sudah pamit ya, sudah pamit juga. Pamit sama kanan kiri. Kanan kiri, apalagi sama Pak Lurah PRT. Kalau mau pulang kan malu. Iya ya. Mobil itu berangkat, ada yang lewat atas, iya, ada yang lewat darat mobil lain. Dan tadi ada yang dibilang Pak Kuat tadi loh, katanya ada yang langsung ke Jakarta, mau naik dari Jakarta, iya, juga ada. Itu maksudnya itu mobil yang lain itu. Iya. Lewat atas, lewat Pak Kuat. Yang lewat mobil lain lewat langsung Armada Jakarta. Iya. Tapi ada juga yang mundur untuk besok ya? Ada bahkan mundur aja. Ada yang mundur. Juga yang mengundurkan berangkat hari ini langsung ada yang pesawat. Ada yang ikut armada lain. Armada lain. Contohnya yang ini ke Jakarta. Iya. Perwakilan ada Cikampek, Lokajung, Tangerang, kan iya. Ada lain. Dan tadi juga ada yang dibilang Pak Kuat ikut Batu Mukti Putra, nah, juga ada. Armada lain lah. Iya. Karena dia ternyata dari rumah dan mau berangkat dari sini. Terus yang pulang rumah malu lah. Yang ke Padang tadi bareng itu family raya, karena Pak Kuat tadi menghubungi siapa? Pak Mul pengurus. Iya, family raya. Memang karena harus berangkat hari ini. Tapi sebaliknya Pak Mul ada family enggak berangkat. Iya. Dia titip sama Ale. Oh. Dia gampang banyak gitu-gitu. Ada family dah hari ini terima penumpang. Heeh. Oh. Juga family enggak bisa berangkat. Tapi yang ada ALS. Oper ALS. Jadi saling mengisi. Seperti tadi. Family berangkat, Ale enggak berangkat kan ALS di family. Iya. Oke, Pak Ketua, terima kasih. Ini Tulang Rizal sudah selesai telepon. Nanti kita lanjut lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi bareng Tulang Rizal Sinaga. Tetap semangat, jangan lupa sholat berbagi dan berkarya. Dari kota Yogyakarta, berhati nyaman. Horas. Gimana nih Tulang, kita kemana?
Gimana nih tulang, kita kemana?